Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seekor ular kobra Jawa ditemukan bersembunyi di bawah kasur rumah di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran dengan hati-hati mencoba mengevakuasi ular kobra Jawa yang bersembunyi di sebuah kasur milik warga Pekayon Pasar Rebo. Untuk memudahkan evakuasi, kasur tersebut akhirnya dibawa keluar rumah ke halaman. Kurang dari 10 menit, petugas berhasil menangkap ular kobra sepanjang 1,5 meter. Keberadaan ular diketahui saat pemilik sedang bersantai. Pemilik kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran sektor Pasar Rebo. 4 personil diterjunkan ke lokasi dilengkapi alat evakuasi. Hati-hati kawan. Ada ular baru.